Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finna. Para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu di pagi hari yang cerah ini dalam acara perjalanan setelah kematian. Para pemirsa sekalian, yang lalu telah kita bahas terkait dengan di saat manusia dibangkitkan dari kuburan mereka yang dimulai dari beberapa saat sebelum ditiupkannya sangkakala yang kedua, di mana saat itu kejadiannya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam ta'kuluhul ard, semua anak Adam jasadnya itu dimakan oleh bumi. Illa adhamun wahid, kecuali satu tulang. Faqalu, para sahabat bertanya, wa ma huwal adham ya Rasulullah, tulang apakah itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, faqal ajabul dham, yaitu tulang ekor. Di mana dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, minhu khuliq wa minhu khuliq wa fihi yuraqab, dari situlah manusia diciptakan kembali dan dari situ kembali disusun ataupun diciptakan kembali manusia. Kemudian setelah tubuh manusia itu utuh, ya, yang tentunya dengan jasad yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan jasad sebelumnya, karena jasad sebelumnya mereka belum ataupun tidak mampu melihat jin dan malaikat. Namun dengan jasad yang baru ini, mereka bisa melihat jin dan malaikat. Artinya kemampuan jasad yang ini berbeda dengan jasad yang sebelumnya. Kemudian ikhwah rahimahullah wa iyyakum, di saat kapan munculnya kembali makhluk manusia ini? Ya, kapan tergabungnya kembali makhluk manusia ini, yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Setelah turun hujan, maka bagaikan benih yang tumbuh, begitulah tumbuh jasad manusia. Setelah sempurna jasad manusia tersebut dengan kemampuan yang berbeda dengan jasad sebelumnya, lantas Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, meniupkan sangkakala yang kedua, maka kembalilah arwah-arwah ataupun ruh-ruh ke jasadnya masing-masing. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, selanjutnya setelah itu mereka pun bangkit, maka seluruh manusia bangkit dari kuburan mereka. Fa idahum qiyamu yanzurun, ternyata mereka bangkit dan mereka pun menunggu. Lantas setelah menunggu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in kanat illa sayhatan wahidah, in kanat
illa sayhatan wahidah fa idahum jami'ul ladaina muhdarun. Kemudian dengan sekali teriakan maka mereka pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam kondisi seperti itu manusia memakai pakaian ataukah tidak? Dari Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwasanya innal mayyit yub'atsu bi thiyabin alladhi yamutu fiha. Sesungguhnya mayat itu akan dibangkitkan dengan pakaian yang dia pakai ketika dia meninggal. Di sini Imam Al-Baihaqi, ya, di sini Imam Al-Baihaqi memberikan tiga pengertian. Pertama, beliau mengatakan bahwasanya ketika mereka bangkit dari kuburan mereka, mereka sudah berpakaian dan kemudian pakaian tersebut habis, ya, rusak. Disitulah yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innakum tuhsyaruna ghurran khufatan uratan ghullan. Sesungguhnya kalian dibangkitkan dalam keadaan tak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Itu makna pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi. Makna kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, yaitu yang pertama diberikan pakaian, ya, yang pertama diberikan pakaian adalah para nabi, ya, para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Demikian ikhwah. Kemudian makna yang ketiga yang disebutkan Imam Al-Baihaqi, maksud daripada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal mayyita yub'atsu bi thiyabil ladzi yamutu fiha, sesungguhnya mayat itu akan dibangkitkan sesuai dengan memakai pakaian yang dia pakai ketika dia meninggal dunia. Maksud hadis ini adalah, ya, adalah amalan. Jadi setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan amalan yang dia lakukan semasa di dunia. Kemudian yang ketiga ini, pendapat yang ketiga ini menguatkan pendapatnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu lebih baik. Demikian ikhwah. Abdullah bin Mas'ud sendiri, ya, yang meriwayatkan hadis ini, beliau memahami, ya, ketika dibangkitkannya manusia, dia memakai pakaian yang dia pakai ketika dia meninggal dunia. Makanya ketika beliau akan meninggal dunia, beliau meminta pakaian yang baru dan memakainya dengan harapan beliau akan dibangkitkan dengan pakaian tersebut nanti di hari kiamat. Setelah beliau meminta pakaian baru tersebut, beliau pakailah, kemudian beliau menyebutkan hadis ini, innal mayita la yub'atsu bi thiyabil ladzi yamutu fiha. Sungguhnya seorang itu akan meninggal dunia dengan pakaian yang dia pakai ketika dia meninggal dunia. Namun pada intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bahwasanya ketika manusia itu dibangkitkan, ya, bisa saja dia memakai pakaian kemudian rusak, atau salah satu daripada tiga pendapat ini. Intinya yang paling jelas adalah ketika manusia itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan tak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Seperti hadis yang kita sebutkan tadi, innakum tuhsyaruna khufatan uratan ghurlan. Sesungguhnya kalian itu akan dibangkitkan dalam kondisi tak beralas kaki, ya, tidak beralas kaki, kemudian tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian barulah setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberi pakaian kepada manusia sesuai dengan tingkat keimanan dan amalan solehnya semasa di dunia. Ya, tentunya yang pertama sekali
yang diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan tentunya mereka yang akan menjadi penduduk surga ya akan diberi pakaian dari surga, dan mereka yang menjadi penduduk neraka akan diberikan pakaian neraka yang Allah sebutkan dengan nama sarabilu min qatiran. Ya, pakaian yang terbuat dari tir, ya tentunya tir neraka. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik, selanjutnya ikhwah, bagaimana spesifikasi bumi tempat manusia dikumpulkan? Apakah sama seperti bumi kita sekarang, ada pepohonan, ada pegunungan, ada lembah, ada padang sahara, ya, ada hutan dan hijau-hijauan? Atau bagaimana bumi tempat nanti di hari kiamat manusia dikumpulkan? Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Ibrahim ayat 38. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawa. Nanti pada hari di mana bumi dan langit akan diganti dengan bumi dan langit dengan bumi dan langit yang bukan langit dan bumi sekarang. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat, pada hari bumi dan langit akan diganti dengan bumi dan langit yang sekarang. Ya, pada hari bumi dan langit diganti dengan yang bukan bumi dan langit yang sekarang. Jadi artinya buminya tidak seperti bumi sekarang yang kita saksikan, langitnya juga bukan seperti langit yang kita saksikan sekarang. Jadi beda. Bumi nanti tempat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan bumi tempat yang kita diami sekarang. Langit yang sekarang menaungi kita ya berbeda dengan langit yang nanti akan menaungi manusia di padang mahsyar kelak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian wabarazu lillahil wahidil qahar, dan semua orang, semua manusia akan menghadap kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Kemudian waqad haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sifati hadhil ard an sifati hadhil ardil jadidah allati takunu alaiha hasyr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita sifat ataupun kriteria bentuk bumi, di mana bumi yang baru tempat manusia nanti akan digiring ataupun dibangkitkan. Wa fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, an Sahli bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala ardin bayda'in afra'in kaqarsatin naqi. Manusia nanti akan dikumpulkan di hari kiamat di bumi, ya, bumi yang putih, afra' nanti akan disebutkan, kaqarsatin naqi, seperti benda bulat cakram yang putih. Baik, qala Sahal au ghairuhu, berkata Sahal dan lainnya, laisa fiha ma'lamu li ahadin, tidak ada satu pun rambu-rambu ataupun tidak ada satu pun tanda-tanda yang ada di muka bumi sekarang. Nanti akan kita sebutkan apa yang dikatakan ma'lam. Baik, sekarang kita lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar di bumi yang baydha. Yang baydha itu putih. Bumi putih. Kemudian afra. Apa yang disebut dengan afra? Qal Khattabi, Imam Al-Khattabi mengatakan, al-afru biyadun laysa binasi'in.
Kalau menurut Imam Al-Khattabi, yang dikatakan afro, yaitu dia putih, tapi enggak putih cemerlang. Jadi putih, tapi putih yang redup. Ya, putih yang redup. Ikhwah, sebagaimana yang kita ketahui, putih itu kan banyak jenisnya. Ada yang putih cemerlang, ada yang putih tulang, itu kalau udah agak kekuning-kuningan. Ada yang putih kebiru-biruan, ada yang putih keabu-abuan. Demikian. Jadi yang di sini ikhwah, baydu biyadun laysa binasik. Kalau menurut Imam Al-Khattabi, bahwasanya bumi tempat manusia nanti digiring ataupun dikumpulkan, yaitu yang warnanya putih namun tidak cemerlang. Itu menurut Imam Al-Khattabi. Wa qala Iyad. Adapun Iyad, Imam Al-Iyad berkata, al-afru biyadun yadribu ila hamratin qalil. Kalau menurut Imam Iyad, bahwasanya yang dikatakan afro, biadul afro, yaitu putih tapi kemerah-merahan. Ya, putih tapi kemerah-merahan. Kalau yang tadi putih tapi tidak cemerlang. Kalau Iyad berkata bahwasanya putih tapi kemerah-merahan. Kemudian, waqala Ibnu Faris, Ibnu Faris mengatakan yang dikatakan afro yaitu khalisatul biad, yaitu putih cemerlang. Nah, intinya ikhwah rahimanallahu ikhwan, baik para imam ini berpendapat yaitu putih yang tidak cemerlang atau putih kemerah-merahan atau putih yang apa namanya, putih yang khalis, putih yang keabu-abuan, intinya adalah bumi nanti itu berwarna putih, ya, berwarna putih. Baik, adapun naqi di sini kan disebutkan bayyidha afra ka qarsatin naqi, yang putih, ya, bumi yang warnanya putih dan mirip seperti qarsatin naqi. Qarsah itu apa namanya, kalau kita lihat CD yang kalau sebelum teknologi flash disk itu sering dipakai, ya, CD itu kan dikatakan qars, putih dia. Kita lihat putih kan silver. Demikian ikhwah. Kakarsin naqi yaitu seperti cakram yang naqi. Naqi ini bersih, ya, bersih. Jadi kalau naqi ini, kalau kita katakan ad-daqiqun naqi, gandum itu naqi. Bersih ini artinya tanpa ada campuran apapun. Ya, tanpa ada campuran apapun. Kalau kita ibaratkan kopi yang naqi itu kopi tak dicampur apapun, benar-benar murni kopi, tak dicampur jagung, bahkan tidak ada kulit-kulit kopi, begitu. Demikian ikhwah. Ya, kalau dia berupa gandum, ya, dia gandum yang bersih, tidak dicampur dengan yang lain, bahkan kulit-kulit gandumnya pun tidak ada, kulit-kulit ari gandumnya pun enggak ada. Demikian, itu dikatakan naqi. Jadi di sini berarti sudah bisa kita bayangkan bahwasanya bumi padang mahsyar pada waktu nanti di hari kiamat itu putih bersih. Ya, putih dan sangat bersih, tidak ada campuran-campuran yang lainnya. Baik. Kemudian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Wal ma'lam. Tadi kan disebutkan bahwasanya berkata sahal dan lain-lainnya, laisa fiha ma'lamun li ahadin. Tidak ada ma'lam untuk siapapun. Apa yang dikatakan ma'lam di sini? Ma'lam yaitu al-alamatul lati tuhda biha ilal tariq. Yaitu tanda-tanda yang bisa kita jadikan sebagai petunjuk jalan. Kal jabali was-sakhrati, seperti gunung atau padang pasir. Ya, kalau seorang penjelajah dia ingin berjalan misal darat, tentu dia akan punya tanda-tanda jalan yang akan dia tempuh. Mungkin yang dia lihat gunung, oh nanti pada kilometer sekian kita akan ketemu dengan bukit ini. Nanti pada perjalanan ini kita akan temukan gunung ini. Itu merupakan tanda. Tanda alam yang biasa dijadikan oleh para orang-orang yang suka melakukan adventure, ya, suka berjalan. Mereka jadikan tanda-tanda alam itu sebagai tanda-tanda
petunjuk jalan mereka. Terkadang pohon, ya terkadang berupa bangunan, terkadang berupa parit misalnya, ataupun berupa sungai, itu merupakan tanda-tanda. Jadi kalau kita misalnya, ya kalau kita misalnya pergi ke hutan atau ke, bukan ke kota ya, ke tempat padang pasir misalnya, ya itu biasanya petunjuk-petunjuk jalan itu di siang hari biasanya nanti sekian meter, sekian kilometer, nanti akan ada jalan menanjak. Nah, jalan menanjak ini kan merupakan tanda. Kemudian belok kanan, di kanan itu nanti ada pohon beringin misalnya begitu. Kemudian lurus, nanti di depan akan kita jumpai ada sebongkah batu besar. Nah itu namanya tanda-tanda alam yang biasa dijadikan para penjelajah ini sebagai petunjuk jalan. Ya kalau di padang pasir mungkin dia akan temukan gundukan tanah, gundukan pasir, atau dia temukan di situ ada sumur, atau mungkin juga ada di sana pohon kurma dan lain-lainnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu yang dikatakan al-ma'lam. Ya, ma'lam yaitu berupa tanda-tanda alam yang bisa kita jadikan sebagai petunjuk jalan. Aw ma yad'uhu an-nas dallan 'ala turuqat. Atau bisa juga maklam itu yaitu rambu-rambu. Ya kalau biasa kita rambu-rambu lalu lintas, kalau ada tanda panah ke kanan berarti sebentar lagi jalan akan belok ke kanan, kalau ada tanda ke kiri berarti jalan akan belok ke kiri, kalau ada tanda misalnya tanda seru berarti harus berhati-hati dan lain-lainnya ikhwah, yang merupakan petunjuk bagi pengguna jalan supaya mengikuti aturan rambu-rambu lalu lintas yang sudah diletakkan oleh pihak yang berkompeten, pihak-pihak yang bertugas untuk menjaga keselamatan para pengguna jalan. Itu maksudnya ikhwah. Ah, ini juga dikatakan ma'lam, yaitu rambu-rambu lalu lintas. Kemudian au ala kismatil aradi, atau ma'lam ini, tanda-tanda ini boleh juga disebutkan untuk tanda batas tanah, tapal batas tanah. Misalnya kita dengan tetangga, di mana tanda tapal batas tanah kita, apa tandanya, apakah dia berupa coran atau berupa pohon, itu juga dikatakan ma'lam, yaitu tanda batas tanah. Demikian ikhwah. Jadi di sini ikhwah, ya bisa untuk semua. Ketika sahal dan lain-lainnya menyatakan laisa fiha ma'lamu li ahadin, tidak ada satupun tanda-tanda yang biasa dijadikan orang-orang tanda untuk penunjuk jalan, artinya ya berarti bumi itu ya lempeng begitu saja, datar. Ya, berarti datar begitu aja. Karena kalau dia masih ada naik turun, itu bisa jadikan termasuk dalam kategori ma'lam. Seperti misalnya kalau saya mau pergi ke Berastagi, dari Medan ke Berastagi, nanti bisa saya katakan setelah satu jam nanti kita akan temukan belok kanan yang jalannya naik misalnya. Kemudian beberapa saat kemudian akan kita temukan jalan yang berkelok-kelok misalnya. Itu masih dikatakan ma'lam. Ya. Selama sesuatu itu masih tempatnya masih ada naik dan turun, berarti masih bisa dijadikan sebagai tanda, sebagai ma'lam, termasuk ma'lam. Misalnya, di mana rumahmu? Pokoknya ikut saja jalan ini, nanti di turunan ketiga, di situ rumahku. Itu kan turunan ketiga, berarti kan itu ma'lam namanya. Di bumi yang baru nanti, tempat manusia digiring, ataupun tempat manusia berkumpul di padang mahsyar, itu bumi tidak ada satu maklam pun, tidak ada satu jenis maklam apapun. Demikian ikhwah. Baik dia berupa maklam, berupa tanda-tanda alam, tanda-tanda yang memang sudah alami, ataupun apalagi rambu-rambu lalu lintas seperti yang kita lihat sekarang, ya apalagi tapal tanah, tapal batas tanah, tidak ada yang punya tanah pada waktu itu. Waqad ja'at nususun kathiratun min an'adadin minas sahabati tufidu ma'nal hadithil ladhi suqnahu hauna. Banyak nas-nas yang diriwayatkan dari para sahabat
yang menunjukkan makna yang telah kita sebutkan di atas. Rawahu sahaba sahihaini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Waqad akhraja Abdu bin Humaidin wa Tabariyu fi tafasirihim. Hadis yang ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdun bin Humaid dan Tabari dalam kitab tafsirnya, wal Baihaqi fi Syu'abil Iman, dan Imam Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman, min tariqi Amr bin Maimun, melalui jalur Amr bin Maimun, an Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud, fi qawlihi ta'ala, dalam mengomentari menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was-samawat, ya, mereka mengatakan bahwasanya makna daripada firman Allah pada hari di mana Allah mengganti bumi dengan bumi yang bukan bumi sekarang, maksudnya yaitu qol Ibnu Mas'ud mengatakan tubaddalul ardu ardon ka'annaha al-fiddatu lam yusfaq 'alaiha damun haram wa lam yu'mal 'alayya khathiah. Kata Abdullah bin Mas'ud, maksud ataupun makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat, maksud daripada firman Allah yaitu di hari di mana Allah mengganti bumi yang bukan bumi yang sekarang, maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi ini dengan bumi yang lain, yaitu bumi itu seperti ka'annaha fiddah, yaitu bumi itu seperti berwarna perak. Jadi bumi berwarna perak putih. Mengapa demikian? Ya, bumi yang belum pernah sekalipun ditumpahkan darah haram di sana. Beda dengan bumi kita sekarang. Sudah berapa juta orang yang terbunuh dengan tanpa alasan yang benar. Sudah berapa ratus juta ya orang terbunuh dengan tangan-tangan yang zalim. Sudah terlalu banyak ikhwah. Yang diawali terjadi yaitu kisah dua orang anak Adam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Maidah. Fatlu alaihim naba'a ibnai Adam idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ya Muhammad, ceritakanlah kisah dua orang anak Adam di mana kedua-duanya sedang memberikan korbannya. Kemudian salah satu korban daripada anak Adam ini diterima, sementara korban yang lain tidak diterima. Akhirnya yang korbannya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala marah dengan adiknya yang korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia mengatakan, la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Itulah awal terjadinya pertumpahan darah di muka bumi ini. Ya. Ah, bumi yang akan Allah Subhanahu wa taala nanti ganti, ya, yaitu bumi yang apa namanya? Itu putih bagaikan perak. Karena belum pernah bumi ini ditumpahkan darah haram dan belum pernah ada yang berbuat dosa di atas muka bumi ini. Warijaluhu rijalun sahih. Ya, para ulama kita mengatakan bahwasanya tafsiran dari Abdullah bin Mas'ud ini jika dilihat sanadnya semua sahih. Ya, dan itu merupakan hadis mauquf dari ucapan Abdullah bin Mas'ud, bukan marfu, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajahu Tabari wal Hakim min tariqi Asim an Zir bin Hubaysh an Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan Imam Hakim melalui jalur Asim bin Zir bin Hubaysh dari Ibnu Mas'ud bil lafzin dengan lafaz ardun baydaun ka'annaha sabikatun fiddatun. Kata Abdullah bin Mas'ud, yaitu bumi yang putih seperti batangan perak. Jadi kalau kita lihat batangan perak, ya putih, bersih, begitulah bumi, warna bumi yang akan, yang sebagai pengganti bumi sekarang di padang mahsyar nanti. Wa inda Abdi bin Humaid min tariqi Hakam bin Abana an Ikrimata.
Qal, dia berkata, balaghana anna hadhil ard, anna hadhil ardo, yakni ardo dunya tutwa. Beliau mengatakan, Ikrimah mengatakan, ini Ikrimah ikhwah merupakan salah seorang murid senior daripada Abdullah bin Abbas. Ya. Nah, dia meriwayatkan, dia mengatakan, dia mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita katakan tadi bahwasanya Ikrimah adalah murid Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas sebagaimana yang sudah sangat masyhur, beliau adalah Hibrul Ummah, ya. Hibrul Ummah, dan beliau orang yang paling tahu tentang tafsir ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ikrimah menyatakan bahwasanya setelah sampai kepada kami tentang bumi yang padang mahsyar nanti, yaitu bumi, yaitu hadhihi dunya, hadhil ard, bumi dunia ini tutwa, nanti akan digulung, dilipat. Ya. Wa ila jambiha ukhra yuhsyarun nas minha ilaiha. Dan di sebelahnya ada bumi yang lain. Ya, di sebelahnya ada bumi yang lain. Jadi di sini Ikrimah mentafsirkan, menggambarkan ke kita, ya di sana ada dua bumi, di sana ada dua bumi. Bumi yang sekarang digulung. Di sebelahnya kan ada bumi padang mahsyar. Begitu. Dan manusia akhirnya akan dipindahkan ke bumi yang baru. Jadi di sini seolah Ikrimah menyatakan bahwasanya ada dua bumi. Bumi itu sudah ada dua. Tapi bumi di dunia digulung. Digulung, kemudian dipindahlah manusia ke bumi yang baru. Kemudian, wa ila jambil ukhra yuhsyarun nasu minha ilaiha. Maka manusia pun dipindah, dikumpulkan dari bumi yang lama ke bumi yang baru. Wa fi hadis suri tawil dalam hadis sangkakala yang panjang disebutkan, tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat, bahwasanya bumi dan langit akan diganti dengan bumi dengan dan langit yang bukan bumi dan langit sekarang. Bahwasanya bumi dan langit akan diganti dengan bumi dan langit yang lain. Begitu, bukan bumi dan langit yang sekarang. Fayabasutuha wayastuhaha. Kemudian bumi itu pun dibentangkan dan langit pun ditinggikan. Wayamudduha maddal adim al-ukazi. Dan bumi yang baru itu pun dibentangkan bagaikan kulit yang dibentangkan di pasar ukas. Ya biasanya ikhwah, kalau dahulu orang menjual kulit, ya, itu kan kulitnya digulung tuh. Ketika dijual kan harus dibentang. Mau dilihat apakah di sana ada cacat apa tidak. Ya seperti kalau kita mau jual kain. Kita pergi ke tukang kain, kemudian kita mau beli kain. Kita mau beli kain 3 meter, tentu dia akan bentang. Dia akan, kain yang tadi tergulung atau terlipat, dia akan dibentangkan. Udah, setelah dibentangkan kan kita akan lihat. Kenapa dibentangkan? Agar kita bisa melihat adakah di sana cacat atau tidak. Nah, demikian juga, ya, harus dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya bumi yang baru itu akan dibentangkan. Bagaikan seorang yang membentangkan kulit yang dijual di pasar ukaz. La taro fiha iwajan wala amta. Kamu akan lihat tidak ada dataran tinggi dan tidak ada dataran rendah. Demikian seperti yang kita singgung tadi bahwasanya kalau masih ada dataran tinggi dan rendah, berarti itu masih ada ma'lamnya. Masih ada tanda-tandanya yang bisa kita jadikan sebagai tanda. Seperti yang saya contohkan tadi, rumah saya di turunan ketiga misalnya. Jadi naik sekali, turun. Dua, turun lagi. Naik lagi sekali, di turunan ketiga. Berarti turunan itu merupakan sebagai tanda. Demikian ikhwah. Ah, bumi yang nanti itu, ya, tidak ada satupun bisa dijadikan sebagai tanda. Sebagai petunjuk jalan. Tidak ada. Jadi, la tara fiha iwajan wala amta, kamu akan lihat bumi itu datar, tidak ada lembahnya dan tidak ada dataran tingginya, apalagi gunung, apalagi bukit, ya tidak ada. Datar.
Summa yuzjirullahu al-khalqa zajratan wahidan. Kemudian Allah memerintahkan makhluk. Ya. Allah membentak makhluk, memerintahkan makhluk dengan sekali perintah, fa idahum fi hadhil ard al-mubaddalah. Dan semerta-merta makhluk-makhluk Allah itu sudah pindah di bumi yang baru. Fi misli ma wadhihim minal ula. Dengan kondisi mereka yang sama. Artinya, maka nafi batoniha, kana fi batoniha. Yang tadi merekanya itu di bumi yang lama itu sedang tertelungkup, maka di bumi yang baru dia juga dalam posisi tertelungkup, tengkurap, kata orang Jawa. Kemudian wa makana ala zahriha ala zahriya, dan barang siapa yang tadi di bumi yang lama itu dia sedang telentang, maka di bumi yang baru juga akan telentang. Artinya posisi manusia di bumi yang lama itu ketika dipindahkan Allah ke bumi yang baru, ya, posisinya sama, yang sedang berdiri ya sedang berdiri, yang sedang telungkup ya telungkup, begitu ikhwan. Ya, tidak ada perbedaan. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Wa qad dhahaba ba'du ahli al-'ilmi ila anna alladhi yubaddalu min al-ardi innama huwa sifatuha. Fahasab. Sebagian para ulama ada yang menyatakan bahwasanya perubahan yang ada pada bumi itu, ya, penggantian yang ada pada bumi itu hanya sifatnya. Yang tadinya ada dataran rendah dan tinggi sekarang enggak ada, begitu ikhwan. Famin dalika haditsu Abdullah bin Amrin mauquf alaihi, di antaranya hadis Abdullah bin Amr, hadis mauquf, ya. Qala, dia berkata, idza kana yaumul qiyamati muddatil ardu muddal adim. Di hari kiamat nanti manusia itu bumi itu akan dibentangkan seperti dibentangkannya kulit. Kemudian wa hasyar khalaiq, dan situlah makhluk dikumpulkan. Kemudian hadis Jabirin rafa'ahu, demikian juga hadis Jabir yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, tamuddul ardu muddal adim. Kata beliau bahwasanya bumi akan dibentangkan seperti dibentangkannya kulit. Ya, kalau kita bayangkan saja, kalau kita ketika beli tikar, gimana kita beli tikar? Kita bentangkan kan? Begitu. Untuk melihat apakah tikar tersebut ada cacat apa tidak. Begitulah lebih kurang ikhwah. Kalau dahulu sebagai alas duduknya biasanya kulit, ya. Summa la takunu li bani Adam minha illa mawdi'i qadamaihi. Kemudian tidak ada tempat bagi anak Adam nanti ketika sudah dikumpulkan itu kecuali hanya tempat yang sedang dia pijak. Bayangkan, tidak ada tempat dia beranjak, tidak ada tempat yang lain untuk dia kecuali tempat dia berpijak di saat itu. Berarti di sebelah kanan kirinya sudah ada orang. Begitulah ikhwah kondisi padang mahsyar pada saat itu. Kemudian wa min hadis ibnu abbasin di antara juga yang membicarakan masalah ini, hadis dari Abdullah bin Abbas fi tafsir qauli ta'ala, dalam tafsir firman Allah ta'ala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, qala yuzadu fiha wa yunqasu minha. Ibn Abbas mengatakan ketika membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada hari di mana bumi dan langit ditukar dengan bumi dan langit yang bukan bumi dan langit yang sekarang ini, kata beliau, yuzadu fiha wa yunqasu minha. Tuh, bukan buminya dirubah, ya, ini dibuang misalnya, dipinggirkan buat bumi yang lain, enggak. Tapi bumi yang ada itu, bumi yang ada sekarang ini, kata Ibnu Abbas, yaitu yuzadu fiha, bumi yang tersebut yang sekarang ada ditambah dan dikurang. Wa yudhabu akamuha wa jibaluha wa awdiyatuha wa syajaruha, yaitu akan dihilangkan perbukitannya, kemudian pegunungannya, kemudian wa awdiyatuha, dan lembah-lembahnya, wa syajaruha, dan
wa syajaruha dan pepohonannya, wa tamuddu muddal adim al-ukazi, dan dia akan dibentangkan seperti seorang yang sedang membentangkan kulit di pasar ukaz. Di sini Abdullah bin Abbas mentafsirkan bahwasanya buminya tidak ditukar, tapi buminya bumi yang sama, hanya kriterianya, hanya sifatnya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditukar dan ada yang ditambah dan ada yang dikurangi. Di antara yang dikurangi, bumi sekarang ini ada perbukitan, nanti tidak ada lagi yang namanya dataran tinggi dan perbukitan. Bumi yang sekarang ini ada pegunungan, nanti tidak ada lagi yang namanya pegunungan. Bumi yang sekarang ini ada pepohonan, nanti tidak ada lagi yang namanya pepohonan. Demikian ikhwah. Apalagi yang ada sekarang di muka bumi ini? Ya, rumah, apalagi? Apa saja? Jalan. Apa saja tidak ada lagi ikhwah. Jadi dia bentang datar, sangat datar bagaikan kulit yang sedang dibentangkan. Begitulah kondisi padang mahsyar nantinya. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa'alaikum. Jadi kalau kita bayangkan di sebuah lapangan luas, ya, atau mungkin pemirsa bisa berdiri di pinggir sebuah sawah persawahan yang luas, terbentang luas, kemudian ganti, bayangkan pemandangan itu adalah bumi yang putih tanpa ada, sampai ke ufuk sana, sampai ke ufuk depan, sampai ke ufuk kanan, dan sampai ke ufuk kiri. Semua putih. Gitu. Tidak ada gunung-gunung. Gunung yang di depan sana mungkin ada. Itu anggap gak ada. Mungkin sebelah sini ada pohonan. Anggap gak ada. Sebelah kanan mungkin ada perumahan. Anggap gak ada. Jadi bayangkan persawahan yang bentang luas itu putih. Begitu. Ya. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi, dan tidak ada apapun. Dan warnanya putih, bagaikan syabikatul fiddah, bagaikan batangan perak. Berarti sangkin putihnya, bukan putih lagi ikhwah, dia sudah silver, sudah ya, ke arah silver. Karena kalau dalam bahasa Arab, fiddah itu kan dikatakan abyad, ya. Kemudian emas dikatakan safra, as-safar, kuning, demikian. Berarti bisa, berarti putih yang dimaksud dalam hadis itu ditafsirkan oleh para sahabat bukan putih seperti ya putih dinding, tapi putih yang dimaksud adalah putih berwarna perak. Demikian, silver lah kita katakan. Allahu a'lam bishawab. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, terkait dengan bumi dan bumi yang akan dijadikan tempat manusia dikumpulkan di hari kiamat nanti. Atau itulah padang mahsyar, tempat manusia dikumpulkan. Demikian ikhwah. Saya ulangi bahwasanya bumi tersebut, bumi yang datar, warnanya putih, silver, ya warna putih, silver, syabikatul fiddah, kasyabikatul fiddah, seperti batangan perak. Kemudian tidak ada apapun, tidak ada sungai, tidak ada bukit, tidak pohon, tidak ada apapun, ya, datar semua, seperti kita sedang membentangkan apa namanya kulit, atau lebih mudahnya kita sedang membentangkan apa ya, membentangkan mungkin kalau kita punya aluminium foil gitulah, kira-kira aluminium foil itu kan seperti warna perak. Nah, itu kalau kita datarkan gitu aluminium foilnya itu, begitulah bumi. Ya, lebih kurang begitulah. Kalau kita tafsirkan putih yang dimaksud yaitu putih fiddah, putih perak sebagaimana yang disebutkan oleh para sahabat. Demikian ikhwah. Kemudian di sini kan ada tambahan la yakunu li ibni adam minha illa mawdi'i qadamahi. Tidak ada tempat untuk anak Adam kecuali hanya tempat dia berpijak. Berarti Allahu a'lam bissawab. Ini bisa diartikan bahwasanya dia enggak bisa bergeser. Karena tempat dia hanya tempat dia pijak. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Jadi begitulah kondisinya, berarti sangat rapat. Insyaallah la haula wala quwata illa billah. Ini sebagaimana yang disebut hadis Jabir tadi ya. Hadis Jabir
Dan tambahan ini disebutkan dalam warijaluhu siqah, sebutkan bahwasanya orang-orang yang meriwayat sanad yang tercantum dalam sanad ini siqah, semuanya siqah. Kemudian ikhwah, kemudian waktu ladzi tubaddalu fihal ardu ghairul ardi was samawat. Sudah kita bisa bayangkan ya, walaupun ya masih ya, minimal adalah pendekatan bayangan. Karena di sini ikhwah sebagaimana yang kita pelajari itu adalah ilmu gaib, sesuatu yang gaib ya, tentang hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan permisalan untuk pendekatan pemahaman, pendekatan pembayangan kita terhadap waktu yang disebutkan sebut atau kondisi pada waktu itu. Ya, seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana berbangkit, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan seperti bumi yang tandus kemudian diturunkan hujan. Fa asbah hasyiman tadruhu riyah. Ya. Jadi dia seperti bibit yang tumbuh begitu. Padahal tadinya tidak ada apa-apa. Itulah Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan kepada kita supaya kita bisa lebih bisa pendekatan tasawur, pendekatan bayangannya. Demikian juga tentang ini, ikhwah. Rasulullah SAW dan para sahabat memberikan kepada kita beberapa tasawurat, artinya bentuk pembayangan seperti disebutkan yang tadi, putihnya itu putih seperti batangan perak dan dia seperti kulit yang dibentangkan. Jadi dengan demikian, dan tidak ada tempat bagi kita kecuali tempat kita berdiri itu saja. Tapi salah kita bayangkan itu bagaimana. Nah, kemudian kapan itu terjadi? Ya. Pertukaran antara bumi yang lama dengan bumi yang baru itu kapan terjadinya? Afadana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal waqta alladhi yutimmu fihi hadha at-tabdil wa huwa waqtu mururin nasi ala sirat aw qabla dhalika biqalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita waktu pertukaran antara bumi yang lama dengan bumi yang baru, ya, yaitu di saat manusia sedang berada di atas sirat, di atas jembatan, ya, sirat. Au qabla dzalika biqalil, atau beberapa saat sebelumnya. Fi sahih Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qali azza wa jalla, aku pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalu ardu ghairu ardi was samawat. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini, yaitu ayat yauma tubaddalu ardu ghairu ardi was samawat. Aina yakunu nasya Rasulullah, di saat bumi itu diganti. Ya kan, bumi lama itu kan ada manusianya. Ya, di bumi lama itu ada manusianya. Terus digantilah bumi yang lama dengan bumi yang baru. Itu manusia pada saat di mana itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, qal, beliau mengatakan, yaitu ala sirat, di atas jembatan, di atas sirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sifatul Munafiqin, babul ba'ath wan nusyur. Kemudian fi sahih Muslim aidan, masih dalam kitab sahih Muslim, dari Thauban anna Hebron min ahbaril yahud, bahwasanya salah seorang pendeta Yahud sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina takunun nasu yawma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pendeta ini bertanya, di mana posisi manusia di saat terjadi pertukaran antara bumi lama dengan bumi yang baru? Qala Rasulullah SAW, lantas Rasulullah menjawab, hum fi dhulmati dunal jisr. Mereka itu sedang berada dalam sebuah tempat yang gelap, ya, sebelum jembatan. Yang dimaksud jembatan di sini adalah as-sirat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah gambaran
baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun dari para sahabat tentang bagaimana bagaimana kondisi ataupun bentuk bumi yang nanti tempat manusia itu akan digiring ataupun tempat manusia berkumpul dan perubahan pergantian bumi lama dengan bumi yang baru itu dalam satu hadis disebutkan di saat manusia di atas jembatan, dalam hadis yang lain di saat manusia itu berada sebelum jembatan. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah, kita hanya bisa mengatakan sami'na wa amanna karena hadisnya sahih, kita dengar dan kita patuhi. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah para pemirsa sekalian, rahimanallahu wa iyyakum, beberapa hadis yang terkait dengan pembahasan tentang padang mahsyar. Jadi kalau kita bisa kita simpulkan, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sejak mulai manusia itu hancur setelah sangkakala yang pertama, semua manusia terkubur hancur, kemudian Allah turunkan hujan, lantas setelah turun hujan itu maka tumbuhlah manusia bagaikan tumbuhnya bibit, ya, tumbuhlah manusia bagaikan bibit karena seluruh manusia itu akan hancur. Kullu bani Adam ta'kul ard illa ajabuz dambi, semua anak Adam akan hancur kecuali tulang ekornya. Dari situlah awal daripada pembentukan kembali jasad manusia, tapi dengan jasad yang berbeda dengan jasad sebelumnya. Kemampuannya berbeda dengan kemampuan sebelumnya. Kemudian setelah itu ya ditiupkanlah sangkakala. Setelah ditiupkan sangkakala, maka kembalilah arwah-arwah roh itu ke jasadnya masing-masing. Ke jasadnya masing-masing. Kemudian bangkitlah dia. Ada yang menyebutkan bangkit dengan baju yang dia pakai ketika dia meninggal. Ya. Ada yang mengartikan baju ini adalah amalan, bukan baju yang hakiki. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Baihaqi, yang mengatakan baju yang hakiki adalah Abdul bin Mas'ud. Kemudian baju tersebut pun hancur dan manusia akan bangkit dan orang kafir akan mengatakan ya wailana man ba'atsana min marqadina, wahai celakalah siapa yang telah membangkitkan kami dari tidur kami, maksud dari kuburan kami. Kemudian manusia pun akan dikumpulkan di padang mahsyar, baju yang baik, yang diartikan baju yang dia ketika dia bangkit itu dengan menggunakan baju yang dia pakai ketika dia meninggal, ya, baik yang diartikan itu baju hakiki maupun amal, maka berarti baju itu akan hancur. Dan manusia akan dikumpulkan dalam kondisi yang tak berpakaian, ufatan, uratan, ghurlan, tak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Nah, kemudian ikhwah, mereka bangkit dan mereka fa idahum qiyamu yang zurun, mereka tinggal menunggu. Kemudian in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'ul ladaina muhdarun, dengan satu teriakan maka mereka pun berkumpul. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian berkumpulnya itu di sebuah padang mahsyar yang buminya bukanlah lagi bumi sebagaimana yang kita sekarang. Baik maknanya adalah bumi itu benar-benar ditukar dengan bumi yang lain, maupun sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, bumi yang lama masih bumi yang lama, tapi dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi perbukitan, tidak ada lagi lembah, tidak ada lagi pepohonan, tidak ada lagi pegunungan. Semuanya datar, yang warnanya yaitu baydun afra kaqarsati naqi, yang putih bersih. Yang kata Abdul Masud yaitu kasyabikati al-fiddah, seperti batangan perak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan manusia akan ditempatkan, maksudnya manusia tidak punya tempat
kecuali ya manusia tidak punya tempat kecuali tempat yang dia pijak pada saat itu, ya tempat lain. Demikian ikhwah. Lantas ada manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pakaian, dan orang yang pertama diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian para ulama mufassir mengatakan bahwasanya mengapa Nabi Ibrahim yang pertama bukan Rasulullah sallam. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya dikarenakan di saat Nabi Ibrahim alaihissalam mau dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api, ya mereka melucuti pakaian Nabi Ibrahim alaihissalam. Barulah mereka lempar ke dalam api yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan, "Wahai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim." Artinya dinginnya itu dingin yang sedang terhadap hamba kami Ibrahim. Demikian ikhwah rahimahullah. Dan terakhir tadi, yaitu bahwa waktu terjadi pertukaran bumi, baik itu bumi ditukarkan bumi yang lain, maupun adanya perubahan bumi, bumi yang lama ini dirubah dengan bumi yang baru, artinya ditambah dan ditukar, ya, ditambah dan dikurangi, sebagaimana kata Ibn Abbas, itu terjadinya dalam hadis tadi disebutkan, satu hadis sebutkan di saat manusia di atas jembatan, dan hadis yang lain disebutkan sebelum manusia berada di atas jembatan, sebelum manusia meniti sirat, yaitu di tempat yang gelap. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah para pemirsa Roja TV dimanapun anda berada, semoga pembahasan ini menambah wawasan kita tentang bagaimana kondisi manusia nanti di saat mereka dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Tentunya tak lain dan tak bukan ini semua kita pelajari agar kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa lebih mempersiapkan diri kita untuk menghadapi yang semua kita pasti akan menemui hari-hari itu. Sulit dan tidaknya hari tersebut kita hadapi tergantung dengan hari kita sekarang. Apabila kita sudah mempersiapkan diri kita, kita berupaya dengan semaksimal mungkin dengan kesanggupan kita, ya, untuk perbekalan di hari akhirat, insyaallah padang mahsyar bukanlah tempat yang rumit. Tapi kalau kita sekarang di saat kita berada di bumi sekarang ini dalam kondisi yang banyak maksiat, banyak melakukan dosa, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Al-Qur'an, selalu apa yang Allah haramkan kemudian dia lakukan, apa yang Allah wajibkan dia tak lakukan, maka kondisi dia dalam bumi sekarang ini, ya kondisi dia di saat bumi sekarang ini akan susah nanti kondisi dia di saat bumi tersebut akan ditukar dengan bumi yang lain nanti di hari kiamat. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, belajar tentang hari akhirat itu hikmahnya ya agar kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih memberi kita spirit untuk persiapan kita menuju perjalanan setelah kematian nanti. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Akhir kata saya undur diri. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.